Halo guys, gimana guys kabarnya guys? Sehat selalu ya. Oh iya pemirsa guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan untuk pemancangan part 1 ya guys. Ini part 2 nya. Ini proses pengambilan final set guys. Guys, jadi proses pengambilan finalnya itu dilakukan sama ADM ya itu. Jadi kita ngitungnya per pukulan ya guys ya. Di sini itu minimal per pukulan 1,8 cm guys. Dan untuk maksimalnya 2,8 cm. Kita ngambilnya sekalian 30 pukulan ya guys. Jadi 10 gitu guys. Jadi penghitungan pukulnya gitu. Untuk pemancangan di proyek sini itu diratakan sama permukaan tanah ya guys ya. Disisain mungkin kurang lebih 1,5 meter guys. Nah ini cara menggunakan gambarnya guys. Jadi kalau nanti ditarik tambangnya itu otomatis gambarnya berhenti guys. Tuh. Nah, posisi ditarik gambarnya berhenti guys. Nah gitu guys. Jadi setelah pemancangan finish, kita lanjut lagi untuk pengangkatan tiang panjangnya guys, untuk pemancangan titik berikutnya guys. Gitu. Lanjut untuk pengangkatan tiang panjangnya, untuk titiknya itu guys. Kita bikin pinjaman dulu ya guys ya. Pinjemannya kita ukur 125 cm ya guys ya, untuk samping dan depan guys tuh.
Jadi untuk pinjamannya koordinatnya pas banget guys ya. Diukur sama tiang sebelahnya ini sama titik yang mau dipanjang itu hitungannya 125 cm guys. Jadi kalau 125 cm nanti kita kalau sudah dipanjang itu dapatnya 1 meter ya guys ya, karena diameter tiang panjangnya itu 50 cm, jadi dipotong 25 cm depan sama samping guys. Jadi untuk pengukuran tiang panjangnya koordinatnya nanti setelah dipanjang itu ketemunya 1 meter guys. Ini proses pengangkatan tiang panjang lagi. Oh ya, sekali lagi guys, di sini tuh pemancangan tiang panjangnya single pile ya guys ya, atau cuman satu batang saja 12 meter diameter 50 cm. Karena di sini itu tanahnya lumayan keras guys, dan untuk beban bangunannya itu enggak begitu berat. Jadi setelah sama si yang punya proyek atau ownernya itu dihitung untuk beban bangunan sama pondasinya itu ketemunya, atau rencana pembangunannya itu pondasinya itu cukup kuat ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nanti itu akan ditancapkan di sini guys, tancapkan di sini guys. Nah, tuh dipasin, dipas titiknya ya guys ya. Tuh. Setelah pas, kita ukur guys. Tuh. Ini guys, pas ya. Jadi hitungannya itu 100 cm atau 1 meter ya guys ya. Untuk yang depan juga pas ya guys ya. Tuh, ambles dia guys. Tuh. Nih guys, hitungannya nih guys, pas tuh guys. Jadi samping sama depan itu hitungannya itu 100 cm guys, pas. Jadi insya Allah nggak lari ya dari koordinatnya ya. Ini untuk verticality-nya guys, pengecekan verticality. Itu untuk rigger-nya itu minta maju lagi guys. Hup. Ini guys tuh, nih. Jadi untuk verticality-nya pas ya guys ya. Ini pemukulan pertama ya guys ya. Tuh dicek lagi guys, dicek lagi untuk verticality-nya apakah kurang ke samping apa ke depan, nggak taunya itu pas ya guys ya. Jadi dikasih kode atau apa-apa lanjut gitu. Lanjutkan atau teruskan. Itu untuk sling palnya dilepas guys. Tuh. Oke ya guys ya, sekian dulu guys ya untuk proses pemancangan dari awal sampai pengambilan final set. Kita sudah saksikan tadi ya guys ya. Untuk pemancangan awal kita tadi di part 1 ya guys ya. Di part 1 lah, ini part 2 ini guys. Oke guys, terima kasih guys. Sekian, kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.